Sebelum tu saya nak kupas sedikit tentang macam biasalah kes COVID ya. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita sekarang sedang bergerak ke arah fasa endemik daripada pandemik COVID-19 ni. Jadi dah setahun setengah kita berada di dalam fasa pandemik, yang bermaksud hampir ke semua negara di dunia mengalami berdepan dengan jangkitan ini secara besar-besaran. Sekarang gejala dan jangkitan berlaku dengan lebih kecil dan kemasukan ke hospital lebih berkurang ya. Tetapi tak kala kita bergerak ke arah fasa endemik, dan juga apabila kita baru sedikit lega dengan kes vaksinasi yang agak tinggi, iaitu Lembah Klang, Sarawak dan juga Labuan adalah antara tiga tempat dengan jumlah vaksinasi yang sangat tinggi. Tetapi kita agak sedih sedikit kerana apa ya? Sebab kes di Sarawak naik dengan mendadak yang apa ni orang kata contribute kepada kenaikan kes pada hari ini. Jumlah kes 19,000, lebih kurang 19,000. Kes di Sarawak sahaja lebih kurang 5,000. Dan kita diberi statistik bahawa majoriti kes di Sarawak adalah disebabkan oleh varian Delta, hampir 80% ataupun 98%, saya tak pasti, 80% adalah daripada varian Delta. Jadi itu agak merisaukan ya, sebab Sarawak dia habis vaksinasi agak awal, dan macam kita tahu dia dari Sibu Sarawak, Caroline Ugat, how are you Caroline? Dan kita ada Madinah Ripin daripada Sarawak juga. Hai. Dan kita nak faham sebenarnya apakah yang menyebabkan outbreak yang sebegini membimbangkan di Sarawak. Sebab Sarawak ni vaksinasi dia tinggi lebih awal daripada orang lain tau. Dia dulu mencapai fasa peratusan vaksinasi yang tinggi dan kemudiannya baru semenanjung. Dan dia dulu yang declare dia nak masuk fasa endemik, tetapi Kementerian Kesihatan nasihatkan dulu sehingga hujung Oktober. Jadi bila ada peningkatan kes di kawasan yang kadar vaksinasinya agak tinggi, sebenarnya memang ia membimbangkan kita semua. Jadi minta you all semua komen, especially yang daripada Sarawak, sebenarnya apa yang berlaku di situ, macam mana kluster bermula, siapa yang menjangkiti siapa, apakah tahap kerisauan di sana, apa berlaku guys, dan sebagainya ya. Dan saya juga belum baca lagi apakah kadar kemasukan ke hospital dan juga kadar kematian berkaitan dengan kes peningkatan COVID di Sarawak ini. I'm not too, quite too sure. Saya agak busy sikit semalam dan hari ini, jadi saya tak sempat nak baca berita-berita daripada peningkatan kes di Sarawak. Oleh itu saya tak boleh nak komen dengan you all, tapi kalau you all ada apa-apa info, tolong share dengan Dr. Mala ya. Hai Nur Idawati Ramli, hari jatuh sedunia adalah pada 29 September. Betul. Okay, alright. Ada orang tanya Tai Long Tai. Hai doktor, virus COVID boleh ke merebak ke dalam air? Contoh kalau mandi kolam atau air laut atau pantai sekali. Sekadar bertanya. Okay, sebelum saya jemput pakar pada hari ini, saya rasa pakar dah tak sama-sama dan dah on air. Saya nak jawab sikit soalan Tai Long Tai. Dia ramai-ramai kan yang pergi mandi sungai, pergi air terjun dan sebagainya. Sebab okey, memang ramai yang gian dan sebenarnya pergi ke pusat-pusat pelancongan sebegini setelah kerajaan mengumumkan peralihan ke fasa pemulihan ya. Jadi memang timbul persoalan ni, memang ramai yang tanya waktu malam boleh atau tidak. Dia macam ni tau, air tu kan bila kita mandi kan akan keluar kita punya air liur, kita punya apa ni, air-air daripada hidung dan sebagainya ya. Dan bila orang yang mandi di sekeliling tu, dia ambil balik air tu, dihirup balik masuk dalam pernafasan dia, hidung dia dan sebagainya, maka jangkitan itu boleh berlaku ya. Dan yang paling penting sekali, apa yang membimbangkan adalah kita tak nampak air ni pergi mana. Kalau mungkinlah kalau air laut kan dan anda berada jauh-jauh, mungkin not too bad sebab air laut ni ada ombak yang kuat dan laju. Maka mungkin dia bawa air tu dan bawa tide tersebut ni, bawa virus tersebut dengan lebih laju dan tidak boleh menjangkiti antara satu sama lain. Tetapi apabila kita bercakap tentang air swimming pool, air sungai, air kolah dan sebagainya, kita bayangkan
Sebenarnya memang boleh berlaku jangkitan ketika mandi, especially dalam keadaan bersak-sak macam tu, dekat-dekat dan dalam kawasan yang air agak bertakuk. Dia memang sungai, tapi pada setengah-setengah tempat tu dia macam bertakuk. Itu kerisauan kita. Dan kita dok fokus ke air itu, sebenarnya kita naik daripada air itu, kita dok elok tepuk-tepuk, kita betul-betul kita keluar-keluarkan air hidung, lepas kita duduk, kita makan, kita share gelas, share paper cup dan sebagainya, maka ia sebenarnya boleh menyebabkan jangkitan, betul tak? Jadi walaupun kita pergi untuk mandi di air sungai dan sebagainya, ia jangkitan juga berlaku di luar sungai itu, di tebing sungai, di tepi, di dalam shelit, the whole activity daripada anda keluar rumah sehinggalah anda mandi sungai, habis keringkan badan dan balik ke rumah, di semua tempat boleh berlaku jangkitan. Itu yang kita risau sebenarnya, guys, ya. Jadi apa yang saya nak apa ni nak seru kepada anda semua sebenarnya adalah, kalau boleh, kalau anda nak pergi, saya faham ni memang ramai yang dah tak sabar-sabar dah nak pergi mandi dan sebagainya, dah dah tak larat dah dengan PKP yang bersambung-sambung ni, saya faham. Saya pun memang sama juga, tapi nasihat Dr. Madah, jangan bawa anak-anak kaum keluarga anda pergi ke tempat yang sesak. Maksudnya janganlah pergi ke tempat yang memang dah glamour sebagai pusat peranginan dan juga pusat pelancongan. Pergilah ke tempat-tempat yang tak sangat glamour, sungai-sungai yang kecil dan sebagainya. Then pergilah juga ke tempat-tempat macam kalau anda dah sampai ke tempat tu tetapi rasa macam sesak, ramai, parking pun tak cukup dan sebagainya, maka saya nasihatkan lebih baiklah untuk anda patah balik dan baliklah ke rumah. Tak perlulah bersesak-sesak macam tu dan menyebabkan jangkitan dan kesalahan dan sebagainya. Alright.